Halo kalian para penggemar olahraga sepak bola. Di video kali ini Mimin akan menyajikan hasil Euro 2024 tadi malam pekan ketiga, Senin 24 Juni 2024. Lengkap beserta daftar klasemen, jadwal selanjutnya dan daftar top skor beserta daftar tim yang lolos ke babak 16 besar. Namun sebelum lanjut, bisa kali ya buat subscribe dulu untuk dapatkan info menarik berikutnya. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Euro 2024 tadi malam pekan ketiga, Senin 24 Juni 2024. Jerman hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Swiss. Gol Jerman dicetak oleh Niklas Füllkrug di menit 90+2. Sementara itu, gol Swiss dicetak oleh Ndoye di menit 28. Di pertandingan lain, Hungaria sukses mengalahkan Skotlandia dengan skor tipis 1-0. Gol telat dari Kosobot di menit 90+10 menjadi pembeda di laga tersebut. Hungaria berkesempatan untuk lolos ya guys. Berikut ini merupakan update klasemen Euro 2024 terbaru setelah pertandingan di pekan ketiga hari ini. Jerman memimpin klasemen dengan koleksi 7 poin. Swiss di urutan 2 dengan 5 poin. Kedua negara ini sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar ya guys. Beralih ke grup B, Spanyol memimpin dengan koleksi 6 poin, Italia di urutan 2 3 poin, Albania 1 poin, Kroasia 1 poin. Spanyol sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Kemudian dari grup C, Inggris memimpin dengan 4 poin, Denmark di urutan 2 2 poin, Slovenia 2 poin, serta Serbia di dasar klasemen 1 poin. Sementara itu dari grup D, Belanda menempati peringkat pertama dengan 4 poin, Prancis di urutan 2 dengan 4 poin, Austria peringkat 3 3 poin, Polandia di dasar klasemen dengan 0 poin. Sementara itu dari grup E, Rumania memimpin dengan 3 poin, Belgia di urutan 2 3 poin, Slovakia 3 poin, Ukraina 3 poin. Ketat ya guys di grup E. Sementara itu dari grup E, Portugal memimpin dengan 6 poin, Turki di urutan 2 3 poin, Republik Ceko 1 poin, Georgia 1 poin, Portugal sudah lolos ke babak 16. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan selanjutnya di ajang Euro 2024 pekan ketiga, Selasa 25 Juni 2024. Laga seru antara Italia versus Kroasia digelar pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat dan akan live di RCTI. Kemudian pertandingan seru lainnya antara Spanyol versus Albania juga digelar pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia barat live di MNCTV. Hasil pertandingan di grup ini akan menentukan tim mana saja yang lolos ke babak 16. Berikut ini merupakan daftar top skor sementara dari ajang Euro 2024. 3 pemain telah mencatatkan 2 gol di Euro 2024, yaitu Ivan Strons, Jamal Musiala, serta George Mikaute. Berikut ini merupakan daftar top assist dari ajang Euro 2024. Pemain Rumania yaitu Denis Men memimpin dengan koleksi 2 assistnya.